sudah dilakukan. Angkat bola di udara, berbahaya, cekar! Hampir saja tadi kita lihat ada Maitimo di sana, ada Marzuki di sana, ada Okajon di sana. Iya, ada tiga pemain Persija yang sudah siap-siap untuk bisa menerkam bola tendangan sudut dari Maman tadi. Sayang sekali, timing yang kurang pas walaupun tadi ada Okajon dan juga Marzuki. Ini Rafael Maitimo, masih Maitimo menunggu rekannya, kita lihat memberikan umpan kepada siapa, tendangan langsung cedar! Oh, hampir saja kita lihat sebuah kejutan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti menjadi gol yang kedua jika tadi masuk. Iya, surprise shoot ya, kita lihat dari Maitimo bagaimana tidak ada pemain yang secara dekat untuk melakukan pengawalan. Pam, tendangan yang begitu keras dari Maitimo masih bisa tadi diredam dengan sangat baik. Coba lakukan tendangan tetapi tidak berhasil. Serangan yang ketiga, cedar! Ada Maman Abdurrahman, lagi-lagi kita lihat masih prahara di lini pertahanan Persija Jakarta. Tekanan terus diberikan sebelum water break babak yang pertama ini. Coba, cedar! Oh! Ya, kita lihat ya, sebetulnya tidak offset panen ya. Tampak sekali clean ya, karena bola sudah lebih dulu lepas dari umpan Ramdhani. Dan Paco masih berada di belakang dari Patrick Wang, guys. Sehingga sebetulnya ini bola clear ya, bersih, onside. Ini Diartono, tarik ke belakang lagi kepada Nofri maksudnya kepada Paco, cedar! Sebuah tendangan langsung dari Ramdhani Lestalu UK. Iya, kesempatan yang sangat baik ya kali ini Ramdhani. Sayang sekali akurasinya. Ini gagal, Hisham, cedar! Lambung di atas tadi kita lihat gawang Andri Tani UK. Ya, skema yang sederhana kita lihat dari Sriwijaya ya. Saat mereka kehilangan bola, mereka langsung mengirim bola jauh-jauh ke depan berharap terjadi kombinasi antara Osas dan juga Musafri. Jaroni lagi berikan kepada Ramdhani Lestalu. Passing yang baik kali ini, onside. Sebuah peluang dari Nugroho. Ramdhani Lestalu pecah skor sementara ini. Sriwijaya FC tertinggal 0-1 atas Persija Jakarta UK. Ya, kombinasi yang sangat baik ya antara Deddy Hartono dan juga Ramdhani Lestalu. Bagaimana Deddy bergerak dari kanan masuk ke dalam, umpan yang sangat terukur. Kemudian Deddy melakukan cutback dan di sana Ramdhani dengan sangat dingin masukkan bola ke pojok kiri gawang lawan tanpa ekspresi. Sangat baik sekali. Dan memang saat ini Persija berada di atas angin, Pak. Keunggulan pemain, keunggulan cara bermain mereka. Ya, dimulai dari Ramdhani ya. Betul. Barang sudah dilakukan, Faturaman Osasaha dibayangi dua pemain, kali ini Amarzuki melihat siapa yang berlari di sana, Rafael Maitimo berduel dengan Farudin. Rafael Maitimo coba lakukan melari, kita lihat cukup cepat kontrol bola kali ini. Oh, kita lihat pergerakan yang sangat baik, ada Paco, cecar Paco, tapi masih terlalu mudah didapat oleh Dian Agus tadi UK. Iya, paling tidak skema yang sangat baik ya, akselerasi dan manuver dari Maitimo di akhir dengan umpan yang begitu terukur dan tendangan salto ya. Back cukup baik, Paco, cedar! Au! Tidak masuk, kita lihat semua tendangan yang sudah langsung head to head berhadapan dengan penjaga gawang. Tadi bagaimana ya, menurut Anda? Sayang sekali, sebuah kesempatan emas saya kira, dan mestinya ini bola Paco ya, dan sangat langka sekali dia gagal memanfaatkan bola one on one seperti ini. Umpan yang sangat baik juga, harus berikan free point untuk M. Ilham. Sebuah lompatan tadi dan memberikan titik penalti bagi Sriwijaya FC terhadap loncatan yang dianggap pelanggaran dari Okajon kepada Musafri. Baru saja kita bicarakan tadi UK. Ya, tadi saya katakan ya, sedikit saja kesalahan dan kartu merah karena kartu kuning kedua bagi seorang Okajon. Dan baru kita katakan ya, juga bagaimana tegasnya Iwan Sukoco kali ini langsung tidak kompromi, kartu kuning kedua dalam hanya waktu 1 menit. Ya. Kartu merah dan tanpa mengalami cedera dan mendapatkan penalti UK. Iya, kerugian ganda saya kira ya bagi Persija. Kartu kuning kedua atau kartu merah kurang pemain, Okajon harus keluar dan harus menerima hukuman penalti. Dan wasit kali ini Iwan Sukoco sudah meniup peluit Andri Tani berhadapan dengan Asri Akbar ancang-ancang dia, cedar! Andri Tani super save dilakukan. Saksikan tendangan yang mengarah ke pojok kiri Andri Tani tetapi terbaca dan terblok, membuat Persija Jakarta masih unggul 0-1 atas Sriwijaya FC UK. Ya, kita lihat bagaimana spirit para pemain dari Persija yang langsung merangkul Andri Tani. Ini yang lebih bernilai kalau dibanding penyelamatan itu sendiri. Iya. Walau kita harus akui bagaimana antisipasinya yang sangat bagus ya, membaca pergerakan bola yang sangat kencang sebenarnya dari Asri Akbar, mengambil keuntungan dengan kumpulan pemain kali ini. Iya, Nana kepada Osasaha, lagi-lagi ada Andri Tani berbahaya. Oh. Sayang sekali kita lihat Asri Akbar cukup berdebar-debar untuk menantikan dan memastikan kemenangan yang mereka sudah dapat. Kita lihat di sini umpan dari Ngarah Nana langsung pada Osasaha diblok oleh seorang Andri Tani. Iya, kita lihat bagaimana terlapor terburu-buru Asri Akbar melakukan heading tadi, muntahan rebound dari seorang Andri Tani.
Iya, kita lihat umpan yang sangat bagus sebenarnya dari Nanak mengarah kepada Osas. Dan sempat terjadi duel di sana, sayang sekali Asri justru memberikan bola kepada Andri Tani. Bagaimana Syahrini ini terus memaksakan untuk menyerang dan wasit meniup peluit panjang berakhirnya duel di grup A dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Pertandingan antara Sriwijaya FC berhadapan dengan Persija Jakarta, dan Sriwijaya FC harus mengakui keunggulan Persija Jakarta 0-1.